PKI menjadi momok sebagian besar rakyat Indonesia. Setiap bulan September, hantu komunis seolah bangkit bergentayangan di negeri ini. Ingatan akan peristiwa G30 SPKI yang didalangi oleh PKI sendiri meski masih menyimpan kontroversi, pun seolah tak pernah hilang dari kehidupan bangsa ini. Banyak tokoh yang menulis tentang peristiwa itu, salah satunya adalah mendiang wartawan Rosihan Anwar. Dalam buku bertajuk Sebelum Prahara, Pergolakan Politik Indonesia tahun 1961 hingga 1965 terbitan Sinar Harapan tahun 1980, Rosihan Anwar membagikan pengalamannya selaku saksi sejarah peristiwa yang dikenal sebagai Gestapo dan Gestok itu. Berikut ini kutipan dari buku tersebut. Satu Oktober 1965. Dahsyat kedengarannya, satu rentetan tembakan membelah kesunyian malam sehingga membuat saya kaget terbangun. Istri saya pun terbangun dan kami pergi ke jendela kaca kamar tidur kami untuk melihat keluar ke arah jalan raya. "Maling barangkali, kau tidak dengar ada teriakan tadi?" tanya istri saya. Kamar tidur kami hanya kurang lebih 100 meter dari jalan, yakni Jalan Teku Umar. Kami tinggal persis di depan rumah Jenderal A.H. Nasution. Kami memandang dengan sekuat pandangan, akan tetapi tidak tampak sosok tubuh manusia. Karena keadaan ini masih diliputi gelap gulita. "Pukul berapa ini?" pikir saya, menjelang pukul 3 pagi. Tampak sebuah truk bergerak di muka rumah Nasution. Truk hilang dari pandangan untuk keluar pergi ke beranda depan. Saya tidak berani. Maka berdirilah saja kami depan jendela kaca mengamati apa yang terjadi. Tidak lama kemudian sebuah mobil sedan yang menyalakan lampu besarnya meninggalkan pekarangan rumah Nasution dan menghilang. Apa itu? Pikir saya tidak habis-habisnya, baiknya tidur saja lagi. Paginya setelah hari terang, saya bersiap-siap hendak mengantarkan Naila ke sekolah di Pegangsaan Timur atau SD Trisula. Saya heran, di pekarangan saya banyak prajurit sedang mengadakan stealing. Mereka merebahkan diri di atas rumput di belakang senapan mesin. Di Jalan Teku Umar saya lihat ada kereta panser diparkir. Saya jalan ke depan dan menengok ke seberang ke rumah Dr. Leimena. Ada sosok tubuh terbaring di tanah ditutupi dengan kain putih. Prajurit-prajurit mondar-mandir di Jalan Teku Umar. Saya belum tahu juga apa yang terjadi. Saya antarkan Naila ke sekolah dan sekembalinya dari sana saya diberitahu oleh orang-orang di rumah mereka mendengar di RRI dalam siaran berita pukul 7 pagi tentang adanya Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Keterangan lain tidak dapat mereka berikan dan saya juga bertanya-tanya apa ini semua. Segera saya ambil sepeda dan saya menuju ke Jalan Tanjung 18 tempat Koko tinggal. Saya ceritakan padanya apa yang telah terjadi, tembakan di waktu malam, mayat yang terbujur di depan rumah Leimena, tentara yang berkumpul dan berjaga-jaga di Jalan Teku Umar.